Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bos Bis, ketemu lagi sama Oting, YouTube channel Tom Bos, channel yang siap menolong masalah Bos Bis semua. Hai Bu, di sini Oting bakal ngasih tau sama Bos Bis di rumah, yaitu cara mengaktifkan gratis ongkir Tokopedia terbaru Juni 2022 ya. Nah, untuk gratis ongkir di Tokopedia itu Bos Bis itu sebenarnya udah aktif otomatis ya. Kalau kita sebagai pembeli itu udah otomatis aktif. Namun biasanya dari setiap toko itu ada syarat dan ketentuannya untuk mendapatkan gratis ongkir tersebut ya. Tapi di sini Bos Bis juga bisa cek, kan tidak semua toko juga memberikan gratis ongkir ya. Nih contohnya kita scroll ke bawah. Nah, ini kita bisa cek, ini tuh banyak banget yang ada juga yang tidak ada keterangan gratis ongkir ya. Jadi ini tuh sudah aktif, jadi bos tinggal belanja aja ya di sini. Nah, ini contohnya dia tidak ada gratis ongkir ya Bos Bi. Dari sini tidak ada gratis ongkir, kalau ini ada bebas ongkir. Dan bebas ongkir kalau kita cek di tokonya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ongkir 0 ya, kita cek. Nah, ini dia. Oh, dia ternyata jaraknya dekat ya dari rumah Oting, jadi lumayan. Ini dari Bandung ya. Bekasi. Tapi memang ini gratis ongkir tidak ada syarat pembelian. Cuman memang ada beberapa toko yang gratis ongkir itu memiliki syarat pembelian ya. Contohnya ini. Kita coba. Nah, kalau ini itu ada syarat pembelian yang untuk gratis ongkir itu minimal belanja 50.000. Ada 35.000, ada 20.000, jadi itu tuh tergantung masing-masing toko. Oke, jadi itu adalah cara mengaktifkan gratis ongkir Tokopedia terbaru Juni 2022. Mungkin video cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.